Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di jalur channelnya Waikan dan Ikan Hias. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat ya, bagi selalu dan sukses selalu. Pada video kali ini kita coba saya coba menyimpan lah ya, menyimpan video ini. Ini saya upload langsung yaitu pada tanggal 24 Desember 2023. Ini adalah ikan red parrot ya, kemudian channa pulchras minion ya, kemudian ikan silver dollar 2 ya. Ini maksud dari video ini adalah pada tanggal ini, hari ini ya, ini terakhir saya kasih pakan ya, niatnya mau saya tinggal pulang ke kampung halaman, dan ini saya biarkan kurang lebih selama 2 minggu ya. Mudah-mudahan ikannya selamat ya, tanpa dikasih pakan. Jadi teman-teman ya yang penasaran 2 minggu berikutnya seperti apa, pokoknya ini murni persis 2 minggu persis nanti insyaallah, karena liburan ini ya, kebetulan anak-anak sekolah libur sekolah, nggak ada aktivitas kegiatan, dan kita pulang kampung. Ini pokoknya dibiarkan di sini, nanti rencananya ini dimatikan, pompa dimatikan, lampu dimatikan, kondisi gelap seperti apa nantinya ya. Padahal ini cantik lah ya, kalau menurut saya red parrotnya ini cakep sekali ini ya. Ini harganya saya beli dulu itu sekitar 50.000, kalau sekarang mungkin kira-kira segini sekitar 100.000. kemudian channa pulchra itu masih kecil dulu ya, size nya masih 7, dan sekarang itu sudah 15 cm channa pulchra ini ya, dan warnanya sudah mulai biru, agak kebiruan ini ya teman-teman ya. Kemudian ini juga sudah mulai besar, kalau ini murah ya, silver dollar saya beli itu pas masih 15 ribuan aja per ekor, murah. Warnanya mengkilap, silver mengkilap ya, mengkilap sekali warnanya silver. Ini hanya karena terkena cahaya merah jadi warnanya seperti ini. Ini red parrotnya cukup cantik ya teman-teman ya, dan sudah membuat sarang ini di bagian bawah nih, di bagian bawah sana ya. Banyak itu aja teman-teman, review kita tunggu 2 minggu berikutnya seperti apa. Yang penasaran kita nantikan saja. Banyak di subscribe, dikasih lonceng biar nanti saya upload video ini, ikan ini seperti apa kondisinya ya. Mudah-mudahan sehat selamat. Kalau dulu pernah ya ikan channa ya 2 minggu dan aman-aman saja. Teman-teman bisa kasih prediksi lah ya, ikan apa saja yang selamat. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Untuk bagian atasnya ini saya kasih, enggak dikasih apa-apa, bagian atasnya cuma penutup kaca saja, penutup kaca, dan ya tapi enggak rapat buat udara. Mudah-mudahan selamat semuanya lah ya, gitu teman-teman. Sekian dulu video saya, kita tunggu. Yang mau berkomentar silahkan berkomentar, prediksinya yang selamat ikan apa saja. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Kalau ikan channa sih insya Allah sudah tidak diragukan, bisa bertahan 2 minggu full tidak dikasih pakan ya. Tapi kalau untuk silver dollar dan red parrot saya kurang begitu yakin ya, tapi coba saja. Ini kondisi gemuk ya teman-teman ya, red parrot ini terkondisi gemuk. Pokoknya nanti saat ini saya kasih pakan dulu ya, yang sekenyang-kenyangnya. Ini udah saya kasih tadi ya, udah kasih pakan, udah kenyang. Kemudian ini juga udah kenyang nih ya, perutnya gendut tuh. Banyak gitu teman-teman.
Sayang sekali ditinggal. Warnanya terkena cahaya, warnanya merah sekali, transparan gitu. Ya itulah banyak gitu teman-teman. Sampai jumpa ini buat ikan-ikan kesayangan. Tapi sayang tapi kok ditinggalkan ya. Gak apa-apa lah untuk dicoba. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat, sampai jumpa 2 minggu lagi nih ikan-ikannya ya. Oke gitu teman-teman. Sekian. Mohon maaf, saran dan kritik di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.